وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك لا علم لنا لا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبركاتنا في الدارين آمين يا رب اللهم يسر ولا تعسر اللهم ارزقنا التوفيق والهداية آمين يا رب العالمين. Dan harus bagi Allah Ta'ala, boleh bahasa kita, memperbuatkan tiap-tiap mungkin. Asal kemungkin, asal kenamu mungkin, Allah harus boleh buat. Atau meninggalkan perbuatnya boleh kedua. Sama ada mungkin maujud, ba'dal ada, mungkin ada, ba'dal maujud. Mungkin annahu lam yujak, mungkin annahu sayujak. Pak-pak bahasa, pak-pak jenis mungkin tu, Allah harus buat. Mana boleh dia nak buat, boleh dia nak tinggal. Dia panggil harus. Jaizum ya harus. Harus buat, harus tinggal. Mana tak ada paksa Tuhan di atas dia. Maka Allah dok jiguk ni dia pilih balik buat. Tak apa. Kalau dia tinggal pun tak ada apa. Kalau dia buat pun tak ada apa. Itu dia panggil benda harus akli. Akal fikir nampak. Buat pun apa? Tak buat pun apa? Ni benar mungkin. Semua dok berlaku, dok teralih tu, dia panggil benda mungkin. Boleh berlaku dan boleh tidak. Ini satu kewajipan bagi kita. Kena-kena. Ni makna kena Tuhan. Balik Tuhan ni, boleh dia nak buat, boleh dia nak tinggal. Itu kesempurnaan dia. Dan mungkin itu, mungkin-mungkin itu bahasa benar sana. Dan bermula mungkin itu tiap-tiap barang yang harus adanya dan tiada. Itu satu cuk situ. Buahnya, buah durian, buah lima harus ada dan harus tak ada. Luruh dia harus berlaku dan tidak. Itu harus laku tu. Wang timung harus ada, harus tak ada. Bulat dia harus laku dan tidak. Tu dia panggil mungkin. Tu. Mungkin tu boleh terima kok tu, boleh terima kok ni. Yang duk berlaku hari-hari, duk pindah kok tu, duk pindah kok ni, kan berlaku gitu, kan berlaku gini, itu benda mungkin. Manakala benda mungkin, duk di bawah harum. Dengan mana kena? Tuhan buat apa? Tuhan tinggal pun apa? Dia panggil harus. Mana dalih tu? Boleh kita kejak kemah keming kata Tuhan wak mungkin ni harus. Mana? Dan dalil pula. Kita mengaji. Pahal reti di hati kita kata balik Tuhan nak buat mungkin boleh. Boleh tak saya buat pun boleh. Itu harus. Dan dari atas dimakia itu, atas dimakia itu harus Tuhan buat, harus Tuhan tinggal tu. Bahwasanya jika wajib atas Allah Ta'ala memperbuatkan suatu, yakni suatu daripada mungkin, atau meninggalkan dia akan mungkin. Itu domain-domain dia tu.
Tuhan nak buat, boleh. Tuhan nak tinggal, boleh. Dalilnya atas sekeria itu, sekian mungkin kata boleh Tuhan nak buat, boleh Tuhan nak tinggal tu. Bahwasanya mungkin jika wajib atas Allah Ta'ala memperbuatkan sesuatu, yakni sesuatu daripada mungkin Tuhan wajib wak wadriya, Tuhan wajib wak wahnyo, Tuhan wajib wak wahlima, Tuhan wajib wak kayu. Atau meninggalkan dia ke mungkin Tuhan tak buat wadriya, Tuhan tak buat wahlima, Tuhan tak buat wadimung. Kalau wajib Tuhan buat atau wajib dia tinggal, nah caya jawab jikanya, jadilah yang jaih itu wajib. Jadilah yang jaih itu wajib. Asal daripada mungkin itu harus. Asal daripada mungkin itu harus. Lepas itu, kadang-kadang nyegi jadi wajib. Kalau wajib itu awak mungkin, kalau wajib Tuhan tinggal mungkin, nah caya jadilah yang jaizum itu asal haruh tu wajib. Jadi wajib. Ia panggil terbalik. Terbalik jadi wajib. Asal daripada benda haram terbalik jadi wajib. Dan terbalik jadi wajib kerana yang bersakut paut dengan Tuhan wajib koding semua. Jadi mungkin ni koding. Mungkin jadi koding. Itu mana kata bahawa jika wajib atas Allah Ta'ala memperbuatkan sesuatu atau meninggalkan dia akan sesuatu pada mungkin, nah caya jadilah yang jaih itu asal mungkin itu hak jaih wajib. Jadi wajib, wajib tu hewak watimun, wajib tu hewak waduye, wajib tu hewak walima. Kalau jadi wajib, sah ke dakkah kita? Tak sah. Sebab watimung baru timur, waduye baru timur. Kalau Tuhan awak mungkin ni wajib, jadi kodim. Dia kodim tak hilang. Watimung tak hilang, waduye tak hilang, wah mote tak hilang. Angin nak coding tu tak buat lama dah. Tu dia panggil rosak lesu di atas darah. Nak jadi benda mungkin ni jadi wajib tu rosak. Nak jadi pohon kayu tu wajib, nak jadi pohon kayu tu coding, nak jadi wah timung tu coding, nak jadi wah mote tu coding, nak jadi wah rakan tu coding tu rusak. Atau jadi yang jaik itu pula mustahil. Tak ada sekarang bu. Paduye tak ada, pamote tak ada, polima tak ada, langit tak ada, bumi tak ada. Akhirnya Tuhan buat mustahil. Wajib tinggal tak ada. Itu dia panggil pelestu tak ada. Ilmu akal ni panggil. Dalil akli. Dalil kata Tuhan wak mungkin ni harus kita fikir kalau wajib. Benda mungkin semua ni jadi koding habis.
Karena perkara yang bersangkut paut dengan Allah qadir. Kalau mungkin ini Tuhan buat mustahil, tak ada sekarang habuk. Ah, tak ada sekarang habuk, ini rosak dengan pandangnya mata di kepala. Ah, kalau itu nak pergi ke wajib tak boleh, rosak. Nak pergi ke Tuhan buat mungkin mustahil, rosak. Tak ada lagi lah, benda tiga ya. Wajib, mustahil, aruh. Ha, kalau pergi ke jalan Tuhan buat mungkin wajib, rosak. Kerana perkara yang bersakut paut wajib dengan Tuhan, kodeng. Kalau itu buat ada mungkin kodeng itu mustahil dengan pandangnya mata yang ada kepala. Kan duduk hilang hari-hari. Dan baru jadi. Ah, rosak. Oh, dia mata Tuhan buat mungkin mustahil. Ya, mustahil tak ada sekarang pun. Kalau tak ada sekarang apa, rusak dengan pandangnya mata yang ada kepala. Oh, nak pergi ke wajib buat rusak, nak pergi ke mustahil buat pun rusak. Ejak, tetap, kata Tuhan buat mungkin, harus. Haa, nak mungkin harus. Haa, tengok. Imi Abu Jahal, benar mungkin. Tapi benar mungkin orang tak tahu tak timbul. Anauzubillah. Ha, kita ni nak boleh berzikir banyak. Mungkin. Ha, kalau Tuhan tahu kata kita ni berzikir banyak, ha, berzikir. Kalau Tuhan tahu kita ni tak berzikir, ha, tak berzikir. Ha. Awak cakap, aruh akak. Ah, Tuhan awak bagi kita ni wahyu baca Quran, haruh. Tuhan tak wahyu nak puasa baca, haruh. Duduk di atas hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. May yahdillah fala mudillalah. Siapa dia Allah wahyu hidayah, tak ada siapa dia nak kewi dia sesat. Ah, tu hakikat. Tapi wa may yudlil, siapa dia Allah wisesak barak, pala hadialah. Tak ada siapa dia boleh nak tunjuk. Ha, tu hakikat. Ha, hingga-hingganya, di atas diri kita ni, ada ikhtiar dan usaha. Ha, maka nak berlaku ikhtiar tu pun, melalui hidayah Allah SWT. Orang dapat hidayah, ha, mudah dia aman. Orang tak dapat hidayah, walau dia tahu pelapai-lapai, payah nak aman. Ha, hidayah ni benda harga mahal. Apa hidayah? Allah wi kita tahu, rok buat aman. Ha, tu panggil hidayah. Kalau wi tahu saja, tak sampai isi hidayah. Karena tak ada hidayah tu, Allah wi kuasa kita buat ibadat kepada Allah. Ah, tu hidayah. Tahu tu baru satu langkah. Imam Ghazali kata satu buku, satu bangku panggil ilmu. Isi hidayahnya Allah wi kita mudah taat kepada dia. Ah, waktu maha tu. Waktu kita tu minta lah semaya tu ihdinas siratal mustaqim. Tua khabar tak khabar, sekurang-kira. Khabar, boleh, maya kita kosong. Lalu kita baca, tak tahu gapo tu. Sah juga. Tapi tak ada begitu lebih. Haa. Haa ni, hidayah. Haa, habis tu, kena beri kita ada perasaan. Dunia lagu ni. Dunia bahasa speed hari ni. Ah, ni boleh mahu tengok dunia ni. Nak pergi ke mana pun speed. Jangan bis. Ni ke orang duk kacing. Tu Tuhan nak menyepitkan. Manusia tu nak pergi khabar. Kerana banyak manusia duk joli. Kerana manusia tak ingat dia tu banyak. Tuhan nak menyepitkan kehidupan dengan ekonomi, dengan bagai-bagai. Ha, lepas tu, manakala dunia begini ni,
alamat kemak balah ni ni mana persediaan kita. Ha, tak ada kita imi ya sahih amma yang soleh. Ha, dua perkara yang mahal. Ha, habis itu ha, tu mana kata kalulah Tuhan buat mungkin tu wajib. Ha, jadi benda harus jadi wajib. Kalau Tuhan buat mungkin tu mustahil, jadi benda harus tu mustahil. Dua-dua tu persu. Kaitu kejak kata Allah buat mungkin ni harus. Ha, itulah yang kita dipegang sebagai jadi akidah. Kita tanya, ya Tuhan buat mungkin ni harus? Ya. Harus apa? Harus akal. Itu panggil kena Allah SWT. Yang ni kena kesepenuhan Allah, sifat-sifat Allah. Ia tidak ada paksa di atas dia. Nah, tak ada taklif di atas Allah ni. Kita ni ada taklif. Allah paksa dengan lima hukum, dengan empat hukum tu. Itu panggil mukallas. Allah lepas daripada mukallas dia. Habis itu, maka dia ketahui daripada dimakia itu, dimakia itu harus tu. Maka dia ketahui daripada dimakia itu, dimakia itu harus. Dia ketahui bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak wajib atasnya atas Allah no, membuat suatu daripada mungkin dah. Allah tak ada wajib buat watimung, Allah tak ada wajib buat waduye, Allah tak ada wajib buat wasmeta, Allah tak ada wajib buat wadakau, Allah tak ada wajib buat manusia, Allah tak ada wajib buat malaikat. Bang dia buat ke? Harus. Mungkin nak terjamuk. Tak wajib suatu daripada segala mungkin itu. Tak. Itu kesepenuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersalah bagi Mu'tazilah. Tak sama. Pada kata mereka itu Mu'tazilah, wajib atas Allah Ta'ala memperbuat salah dan aslah. Ni tempat berselisih. Tempat berselisih Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah. Ni tengok tulisan Khosai Ahmad. Kata-kata dia mau barang kata, oh, orang mengaji pondok ni mengaji yang Mu'tazilah. Orang tak ada kamu dia mahu tu. Dia tak reti Mu'tazilah. Gagal dia panggil. Gagal dia tak reti Mu'tazilah. Ambil dia surah tahid dia ni, dia surah Mujassimah. Tapi dia mengaku Salafi. Duk sindung balik tu. Menusuk dia panggil. Dia menusuk dia balik Salafi. Ya kan salaf, orang salaf salafus soleh tu orang molek kan. Sahabat-sahabat tabi'in tabi'in yang lepas pada Nabi. Tapi surah dia Mujassimah dengan Musabbihah. Tu. Tu satu fitnah di dalam agama tu. Ambil tu kena hati-hati ni. Kena hati-hati. Kalau ustaz ngajar ni kena hati-hati tu. Bersalah bagi Mu'tazilah tak sama lah dengan Ahli Sunnahnya. Ahli Sunnah harus tak mungkin. Mu'tazilah wajib atas Allah buat solah dan aslah. Arti solah tu yang baik. Hak baik wajib Tuhan buat. Dan yang terlebih baik, wajib Tuhan buat. Makan ni sedap, wajib Tuhan buat. Hak terlebih sedap, wajib Tuhan buat. Ahli Sunnah harus baik solah, baik aslah, asal kena memukin. Harus Allah buat. Mana? Buat boleh, tinggal boleh. Bebas.
Nah, karena dia tak ada hukum untuk tekeh tak Tuhan. Kita tak boleh buat bebas kita. Nah, karena mukallah. Orang yang bawa hukum, orang yang dimuat hukum oleh Allah. Itu. Berarti kalau kita malah Tuhan, Tuhan kena tubik keluar hukum langit Tuhan ni. Ini dia mau ke mana ni? Sepai motor ke mana? Nak tubik luar hukum langit. Ini malah Tuhan. Kalau duduk di bawah hukum langit, ada lagi. Nak pakai wadokong Tuhan, nak pakai wasmatok Tuhan, nak pakai waduya Tuhan, penuh muluk-muluk. Tuhan suruh baca Quran, Tuhan suruh semaya sebentar ni tak agak. Itu kalau kita malah nak tak, kalau kita boleh lari daripada hukum langit Tuhan, apa? Tapi kalau kita tak boleh lari daripada hukum langit Tuhan, tak boleh, kena tak agak je. Kena hormat hukum Tuhan. Kau hukum tak hebat, kau hukum tak benih. Orang hormat hukum Tuhan, orang inilah orang hukum jenis. Kalau gitu maka harus baginya bagi Allah tu Ta'ala membuatkan kedua-dua ni ahli sunnah. Maka harus baginya bagi Allah Ta'ala memperbuat keduanya solah di aslah indah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, baik solah aslah, asal kena mungkin, harus buat. Harus buat, harus tinggal. Tak ada galangnya yang kata. Dan ketiadaan buat keduanya, boleh. Tuhan tak saya buat aslah dan aslah. Tuhan tak saya buat solah dan aslah. Boleh. Karena benda yang mungkin semua ni harus Tuhan buat. Karena buat boleh. Tuhan tak saya buat boleh. Dan solah itu barai membetuli pasak rusak. Solah tu mulai. Wadakah mulai. Betul dia rusak kau pecah. Aslah tu betul salah. Duya ni kau terlebih mulai. Lawa dia kau buruk. Kau rusak. Betul dia kau rusak. Semua tu harus. Fana wak wadakan wi molek boleh. Fana wak wadakan wi pecah boleh. Tuhan wak waduya wi molek boleh. Tuhan wak waduya wi rusak boleh. Boleh berlaku. Ni Tuhan wi maha boleh. Tuhan wi murah boleh. Duk di kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kena Allah dia tak ada bosan pun. Seperti iman pada membetulkan kupur melawannya dia. Iman tu dia panggil solah. Kupur tu pasak. Aduh. Laka mutazilah tak? Wajib. Saya buat iman. Saya buat amal wajib. Ahli sunnah harus. Dan sah pada betuli sakit. Sehat. Solah. Sakit. Basak. Dan aslah barai betuli solah. Seperti beri makan ni. Agar seorang makan ni ya sedap. Pada membetulkan, memberi makan, makan ni yang tidak sedap. Awak lawan dia. Makan ni awak sedap. Lawan ni awak tak sedap. Makan ni awak molek. Lawan ni awak tidak molek. Bukan wajib. Mu'tazilah tak? Wajib. Itu tempat berselisih kita dengan Mu'tazilah. Tempat sunnah dengan Mu'tazilah. Ahli sunnah. Tuhan wa aslah dan solah.
Maksud Rabbana Mukai haruf. Mu'tazilah wajib. Berselisih ahli sunnah dengan mujassimah, dengan musabihah. Ayat Quran, ayat mutasabihah, hadis mutasabihah, tak boleh pakai. Dia tak pakai makna tersurat. Dia serah makna kepada Allah. Allah mahu suci daripada bertepak dan berjihad. Itu ahli sunnah. Mutasabihah mujassimah, tak. Tuhan berjihad dan Tuhan bertepak. Itu berselisih dengan mujassimah. Ahli sunnah berselisih dengan Jabariyah. Jabariyah Tuhan berlaku. Ikhtiar usaha tak ada. Ahli sunnah Tuhan berlaku juga. Tapi ada ikhtiar dan usaha. Ada syiah, ada tarekah, ada hakikat tu ahli sunnah. Ahli sunnah dia ada syariah undang-undang. Larangan suruh Allah haram dipanggil syariah. Dan ahli sunnah ada tarekah, mana jalan nak pergi ingat Tuhan, nak pergi siapa Tuhan, nak pergi siapa ka arif billah dipanggil tarekah. Dan hakikat semua ni ada berlaku ni Allah bagi berlaku dipanggil hakikat. Ama taufiqi illa billah. La tataharraku bi syai'in illa bi iznih. Itu hakikat. Tak boleh nak berlaku sesuatu malaikat dengan gerak Allah, dengan pelaku Allah. Itu hakikat. Dia ada syai'at, dia ada hakikat. Dan kata ke kedua-duanya salah dan salah tu perkara yang satu. Perkara yang satu ya. Tu Allah dia panggil. Haru ahli sunnah haru. Habis itu. Adam bersalah kaum bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu wajib Ta'ala bagi segala Rasul. Kena merokin semaya jemaah. Tak ada banyak orang ni. Ayah yang ngamuk jemaah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillah. Rabbana hablana minasyaitanirrajim.